Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya kita di Padepokan Des Custom. Di video kali ini kita akan video lanjutan tentang perbaikan restorasi Suzuki Katana ya. Suzuki Katana yang tempo hari berwarna hitam itu. Ini hari ini udah mulai naik di poksi dasar dan sudah mulai dilakukan perapihan terhadap dempul-dempulnya. Dan mungkin beberapa hari ke depan sudah akan naik cat dasar gitu. Nah ini di belakang ini kita lagi ini kan. Nanti coba kita lihat sampai sejauh mana pekerjaannya. Setelah ini di epoxy, ini sedang di cek kembali, jadi detail-detail kecilnya yang masih kurang lagi diberesin. Setelah itu akan diamplas ulang. Nah, ini lagi diamplas ulang untuk membereskannya, dan terakhir nanti di epoxy lagi sekali lagi. Nah, ini lagi diberesin dulu. Oke, ini setelah dipoksi pulang, nah ini kita kembali rapikan yang kita rasa masih kurang untuk ininya, agar pori-porinya tertutup dengan sempurna dan bisa menghasilkan kualitas pengecatan yang maksimal. Kita lagi beres epoksi dasar lagi. Jadi nanti kita akan pilih lagi, barangkali masih ada yang belum tertutup, kita akan sempurnakan kembali. Nah, ini di bagian sini masih ada yang kurang tertutup. Makanya masih dilakukan perapian. Nah, ini adalah proses pembelian cat dasarnya. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan lah ya, 2 minggu ke depan ini sudah bisa rilis.
Milk tea, just for me. Hot.